Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deralun. Saat ini saya sudah berada di lapangan sepak bola Pangoraya, di mana massa ataupun warga Banda Aceh dan sekitarnya berkumpul di lapangan ini untuk mendengarkan orasi kebangsaan dari calon presiden usungan Partai Nasdem, yaitu Anies Baswedan. Pihak-pihak yang tidak mengendaki kita berada di tempat yang bagus. Ya bang. Semalam, saya beritahukan, kantor DPW Nasdem dan lapangan ini dilempar telur busuk oleh orang-orang pembenci Anies. Semalam, tempat ini dan kantor DPW Nasdem dilempar telur busuk oleh orang-orang yang membenci Anies. Bagaimana dengan orang itu kita lawan? Bagaimana kita lawan? Semua yang membenci Anies itu bukan orang Aceh. Orang yang datang dari daerah lain. Orang Aceh tidak ada yang membenci Anies. Satu orang pun tidak ada yang membenci Anies. Tidak ada satupun orang yang mau melempar orang lain dengan telur busuk. Pasti orang itu orang busuk datang dari tempat lain. Betul? Ini adalah Aceh.